What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla, dan sebentar lagi tanggal 9 Desember FIBA akan mengumumkan siapa yang menjadi hostnya FIBA World Cup tahun 2023. Dan Indonesia yang bergabung bersama Filipina dan Jepang ini memiliki kans besar, gue bilang, untuk menjadi host FIBA World Cup tahun 2023. Saingan mereka adalah gabungan antara Uruguay dan Argentina. Tapi kalau gue lihat sih, kalau dari segi negara, gue bilang sih pasti FIBA harusnya sih lebih milih ke Indonesia, Filipina dan Jepang. Kenapa? Karena untuk exposure pasti lebih gede di Asia, kalau menurut gue. Apalagi kayak FIBA ingin sekali masuk ke pasarnya Asia. Dan kalau gue lihat juga dari social media pun, kayak Jepang, Indonesia, apalagi dan juga Filipina, untuk social media exposure-nya gede banget ya. Banyak sekali orang yang menggunakan platform social media dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Jadi kalau gue bilang kansnya sangat besar banget. Gue juga pribadi bilang udah di atas 50% kansnya untuk Indonesia, Filipina dan juga Jepang memenangkan bid ini. Jadi gue hari ini datang ke latihannya Satria Muda Pertamina menanyakan beberapa pemain bagaimana reaksi mereka bila nanti Indonesia terpilih menjadi host FIBA World Cup 2023. Kalau begitu langsung aja kita lihat videonya. Yang pasti sih kalau buat gue nih yang cinta banget sama basket, yang pasti yang seneng banget lah, yang pasti bangga juga karena kan otomatis kita dapat slot yang mana Indonesia di Asia aja kita susah banget buat dapetin, apalagi di FIBA World Cup, ya nggak? Terus buat animo masyarakat yang awam kan udah pasti kalau nonton yang level-level dunia kan pasti kebawa gitu. Gue harap sih jadi dari kebawanya itu ke seluruh masyarakat lainnya bakalan makin suka sama olahraga ini gitu aja. Bagus buat Indonesia gitu kan. Jadi kalau gitu gue bakal dukung banget karena kan pasti nanti ada efeknya buat basket Indonesia tentunya. Semoga basket Indonesia untuk persiapan di sana kalau udah kepilih kan akan ada persiapan. Jadi semua akan concern dengan basket Indonesia. Gue sih yang pertama sih pasti bangga sih sama kalau bisa jadi tuan rumahnya FIBA World Cup. Terus buat pecinta basket kan kita bisa ngelihat pemain-pemain dari dunia, di seluruh dunia lah, bisa ngelihat semuanya, bisa melihat permainannya, buat kita juga bisa belajar dari mereka semua. I hope they win. You know, this would be good for Indonesia. You know, learning to host, good for all the basketball fans. So maybe the youth will get inspired by the game. You know, good for basketball development too for us players as well. So you know, I'm rooting for Indonesia right now. Itulah guys, reaksi dari beberapa pemain Satria Muda Pertamina. Dan gue juga setuju banget dengan mereka. Mungkin kalau dengan ada event sebesar FIBA World Cup 2023 nanti bisa mendorong banyak anak muda dan anak kecil lainnya untuk bermain basket dan berlatih basket sehingga bisa menimbulkan banyak bibit-bibit muda basket nantinya. Gue sih mendoakan banget ya, semoga beneran terpilih nih Indonesia, Filipina dan Jepang nantinya untuk FIBA World Cup 2023. Kapan lagi Indonesia bisa menjadi host serta juga pasti setahu gue akan main juga dapat slot satu untuk FIBA World Cup 2023. Kalau gitu guys, jangan lupa untuk doakan nanti semoga tanggal 9 Desember FIBA menyatakan Indonesia, Filipina dan Jepang akan menjadi host FIBA World Cup 2023. Kalau gitu guys, thank you banget guys for watching. Jangan lupa untuk nge-like, comment and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Peace.